Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para Resan Lover, DJS Lover, dan para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Lalur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Regbong dan Sandrina. Baiklah, sebelum kita kupas dan kita bahas untuk sore hari ini, yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Min akan menyampaikan sebuah kabar nih para sahabat ya. Tampaknya memecahkan rekor di sini dari jendela SMP, alhamdulillah ada di posisi 4 nih. Wih, senang sekali ya. Dari sekian banyak sinetron, ternyata dari jendela SMP sinetron SCTV yang paling tertinggi ratingnya nih. Kemudian untuk di hari Rabunya dari jendela SMP tetap berada di posisi 4. Wah, Bang Mimin ucapkan terima kasih banyak untuk para DJS Lover yang selama ini sudah setia menonton dari jendela SMP. Tetap semangat ya semuanya. Di sini dilansir dari Sobat TV ND, top 10 program TV Selasa dan Rabu 10-11 Agustus 2021. Wah, tetap semangat semuanya nonton. Masya Allah, alhamdulillah nih DJS, alhamdulillah DJS nih ya. Dari jendela SMP, DJS lagi seru-serunya sekarang nih. Makanya semuanya kalangan apapun yang ada di Indonesia ini semuanya nonton nih. Wah, alhamdulillah DJS ratingnya di hari Selasa dan hari Rabu naik. Semangat DJS naikin rating dan share-nya nih. Alhamdulillah semua para fan-fan sudah kembali nonton nih. Tampaknya dari jendela SMP nontonnya di TV dong harusnya. Dan jangan lupa no skip-skip iklan ya. Kemudian next di sini ada kabar hari ini dari Syakil ya, Rasya dan Akila. Wah, tampaknya di situ sedang persiapan waktu acara tadi siang nih. Gua rasa tim DJS sengaja nih pisahkan Rindro atau Syakil, tapi kalian tahu sendiri ya, kalau SCTV maunya Syakil atau Rindro itu tetap couple, buktinya setiap ada event berdua terus nih. Tapi sayang tim penulis gak sejalur. Wah, tim DJS kan gak terima kalau penonton lebih fokus dan suka sama kisah Indro daripada PU-nya ya. Kemungkinan boleh dong nanti diimbangin ya Rindro dan Resan ya para sahabat, atau si Jolan ya. Iyalah emang, terima kasih banyak buat SCTV ini. Makasih banyak buat SCTV suka menyatukan Syakil atau Rindro di setiap event. Love you nih para Syakil lover, semuanya bahagia ya dibikin oleh SCTV, disatukan oleh SCTV nih si Rindro bersatu. Wah, sampingan tuh yang jadi jauhan sekarang deketan nih. Di sinetron boleh berjauhan, tapi di relah mereka tuh deketan. Wah, gemes banget nih para sahabat ya sih kalian. Kemudian next di sini ada kabar lagi nih para sahabat ya. Nampaknya next akan ada kabar atau scene yang sangatlah mengejutkan nih. Si Ria ternyata berada di kantor polisi. Wah, kira-kira ada apa nih? Waduh, Ria dibawa ke kantor polisi. Ada yang tahu kenapa Fever nih? Gak paham lagi deh sama skenario-nya. Lanjutkan. Pokoknya apapun itu yang terjadi, semoga saja si Ria ini cepat sadar ya sampai di kantor polisi nih. Ria kenapa lagi nih? Astagfirullah. Penjara season 2 ya, penipuan lowongan kerja Wulan nih tampaknya. Kemungkinan seperti itu nih para sahabat ya. Kemarin si Ria telah mengirim SMS kepada si Wulan. Ternyata si Wulannya itu ketipu ya. Ayo Ria, kamu pasti bisa berubah ya. Semoga saja Ria nih berubah atau kapok ya, atau jera dengan keadaan yang sekarang nih. Kasus apa lagi nih? Iyalah, ada apa lagi nih? Ria kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Untuk para DJ Slover, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Ada apa ya gerangan si kawan Ria? Ria, apa yang kamu lakukan? Mencuri hatiku nih. Kasihan lihat Ria ya. Heran kenapa dia mulu sih yang digituin. Kang, gak ada yang kagak, gak ada yang lain ape. Karena dia yang paling buat kesal. Iya bener, aturan kan Rakuel. Kayaknya capek lihat dia. Ria jahat mulu ya, kangen Ria yang dulu. Selalu imut, Ria yang gembira berkumpul dengan teman-temannya ya.
Kemudian next di sini ada kabar yang sangat bahagia. Wah, akan ada apa nih para sahabat ya? Siapa nih? Siapa ini? Aduh, tangannya si Wulan tuh nempel-nempel pipinya si Joko nih para sahabat ya. Lepasin lah. Sama. Siapa enggak? Enggak. Siapa? Enggak. Mau. Aduh, bikin kita semua baper nih para sahabat ya. Ya ampun, bikin baper nih. Tampaknya ada apa ya kira-kira? Akankah ada kejutan buat si Wulan dari Joko ya? Jangan lama-lama nih nutupnya matanya Wulan Jok. Gue takutnya butanya kambuh lagi. Aduh, ada aja nih. Anjay, reversi Aliando nih. Ulu. Semoga banyak yang lihat betapa romantisnya dan betapa sulit Jok Klan ini dipisahkan Damar, Rakuel, dan Ria. Kalian mundur ya semuanya. Pokoknya dipukul mundur oleh keromantisan Joko dan Wulan. Wah, kalau jadian lagi senang banget nih ngelihatnya, biar Ria, Rakuel, Damar gigit jari semuanya, tiga-tiganya. Wah, pokoknya nanti bakalan harus nonton nih para sahabat DJ Slover, bakalan seru sekali nih pokoknya. Kalau bisa ratingnya nanti bisa nomor 1, alhamdulillah kalau bisa nomor 1 nih. Sudah berada di posisi 4 ya sekarang, tampaknya semakin hari semakin menjauh dari sinetron-sinetron lainnya nih. Gak suka Ria dekat dengan Joko, ngeselin banget nih. Setiap lihat Ria gangguin Jolan, bawaannya kesel nih. Pokoknya semoga saja si Jolan ini tidak ada yang ganggu lagi ya. Spesial ultah Wulan Joko, Wulan jadian, amin ya robbal alamin nih. Kasian Bu Linda nih, dapat dari mana min? Tampaknya ada di postingan di akun resminya dari jendela SMP SCTV nih para sahabat ya tadi pak. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan. Untuk kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar Bang Mimin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tante, halo semuanya. Salam kenal, aku Kisha. Salam. Si rame-rame tuh. Hai. Halo.